Bus PO Jaya dengan plat nomor AE7199 US adu banteng dengan truk Mitsubishi Nopol AG8211 PG di Jalan Nasional Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Kaligunting, Kecamatan Mujayan, Kabupaten Madiun, pada Senin 27 Maret 2023. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Roni Susanto menerangkan, semula kendaraan bus yang dikemudikan oleh Suwoto asal Desa Mojomati, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo itu berjalan dari arah barat ke arah timur. Sampainya di tempat kejadian perkara, bus mendahului kendaraan yang berjalan searah di depannya. Pada saat menyalip berjalan jalur sebelah kanan, dari arah berlawanan melaju kendaraan truk yang dikemudikan oleh Soeharto, warga Desa Kalitengah, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Dikarenakan jarak sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan. Dan juga mengingat kondisi jalan juga basah. Ibda Roni menambahkan, sopir bus tidak mengalami luka-luka, sedangkan sopir truk mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri dan kini dirawat di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Akibat kejadian itu, dua kendaraan tersebut rusak parah. Kerugian material ditafsir mencapai sekitar 20 juta rupiah.